الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba. Tuan-tuan memang sama kita mengambil sikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ni sementara menantikan masuknya waktu fardu solat fardu zuhur. Kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Fiqh Manhaj jilid 2 berkaitan dengan fiqh zakah wasiyam wal hajj. Fiqh zakat puasa dan haji pada kitab puasa, iaitu pada bab yang khususnya adab-adab puasa dan perkara yang makruhkan, pusat 3, 4, 5. Adab-adab puasa. Puasa mempunyai adab yang banyak. Kami ringkaskan seperti berikut. Pertama, menyegerakan berbuka. Dilakukan secara selepas telah diyakini tenggelamnya matahari. Dalilnya ialah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr atau kama qala Rasulullah. Mafhumnya, manusia akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Yang paling afdal, ini yang paling baik ialah berbuka dengan air buah kurma yang kering ataupun basah. Sekiranya tidak ada kurma, maka dengan air. Imam At-Tirmizi dan Abu Daud telah meriwayatkan, kana yuftiru qabla an yusalli ala rutubat fa illam yakun fa ala tamarat fa illam yakun hasawati mimma fa innahu tahur atau kama qala. Mafhumnya, sungguhnya Nabi SAW berbuka sebelum solat maghrib dengan beberapa biji kurma basah. Sekiranya tiada kurma basah, maka baginda berbuka dengan tamar kering. Sekiranya tiada ada juga, maka baginda SAW menghirup beberapa teguk air. Sungguh ia adalah suci. Yang ini yang kita buat sekarang. Ya, di mana berbuka puasa itu dengan korma sahaja. Ataupun sedikit bahan makanan manis dan air. Kemudian kita mengerjakan solat maghrib. Dan selepas solat maghrib, boleh kita makan malam. Sebelum waktu solat isyak masuk, dan selepas itu kita teruskan dengan solat isyak dan juga kemudiannya diikuti dengan solat tarawih. Jadi itu dia apa yang kita lakukan sekarang, mengikut apa yang
disyorkan. Yang kedua, sahur. Sahur bermaksud makanan yang dimakan pada akhir malam. Dari sahur disunatkanlah hadis yang riwayatkan Imam Bukhari Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Maksudnya bersahurlah kamu, semua sunnya dalam sahur itu ada barakah. Baik. Hikmah disunatkan sahur adalah untuk menguatkan diri melakukan puasa. Imam Al-Hakim meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Wasta'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya dapatkanlah bantuan dengan makanan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Maksudnya waktu sahur ialah dengan berlalunya separuh malam. Fadilat sahur diperoleh dengan makan sesuatu tidak kira banyak ataupun sedikit ataupun sekadar minum air sahaja. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu walau bijuz'ati ma'in." Bijuz'ati ma'in atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Jadi sahur ni taklah mesti makan yang banyak. Hanya sekadar yang sesuai yang ada makanan yang ada pada kita. Yang pentingnya sahur itu boleh memberi kita tenaga untuk berpuasa sepanjang hari. Tetapi walau bagaimanapun sahur ini adalah perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Kalau puasa Ramadan, lupa sahur tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan puasa. Tak boleh pula guna alasan. Kenapa tak puasa? Tak sahur pergi tadi. Tak boleh guna alasan tu. Sebab puasa Ramadan adalah puasa wajib. Sedangkan sahur itu adalah sunat semata. Semata-mata. Yang akhir sekali, ketiga, melewatkan sahur. Ini dilakukan dengan berhenti makan dan minum ketika fajar hampir terbit. Dalilnya ialah hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Nabi SAW, "La tazalu ummati bi khairi ma ajalu ajalul iftara wa akhar sahura." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya umatku terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Di sini kesimpulan yang diambil ialah menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur itu adalah perkara yang disunatkan. Jadi maknanya berbuka sahur itu sendiri dah sunat. Melewatkan sahur itu adalah sunat, dua kali sunat terdapat. Berbuka adalah wajib. Maka kita menyegerakan berbuka, kita dapat satu dapat pahala yang lebih. Itu pahala sunat yang lebih. Wallahu a'lam. Kemudian akhir sekali, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bersahur. Bila keduanya selesai bersahur, maka Nabi SAW bangun mendirikan sembahyang. Kami bertanya kepada Anas, "Berapa lamakah masa antara kamu berdua selesai bersahur dan mendirikan sembahyang?" Jawabnya, "Sekadar 50 ayat yang dibacakan oleh lelaki." Jadi Nabi SAW lepas sahur, Nabi SAW mengerjakan solat. Solat tahajud. Solat sunat sebelum subuh. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masanya antara bersahur dengan subuh itu ialah 50 ayat. 50 ayat ni kalau tuan-tuan baca secara biasanya, tuan-tuan baca 50 ayat Al-Quran, mana-mana surah pun, ia bersamaan dengan 10 minit. Jadi bila 10 minit, itulah yang digunapakai oleh ulama' kita khususnya di Nusantara ni sebagai waktu imsak. Jadi tuan-tuan janganlah termakan dengan sebahagian yang mendakwa bahawa sahur ni tak ada waktu imsak, tak ada Islam. Ini adalah perkara buat-buatan, tak disuruh oleh syarak. Sedangkan Nabi SAW buat. Tapi Nabi tak kata lah ni imsak. Nabi SAW buat. Lepas sahur Nabi tidak serta-merta solat subuh. Ada perkara yang Nabi buat sementara menantikan masuknya waktu subuh, iaitu Nabi baca Al-Quran 50 ayat. Jadi 50 ayat tu jelas ada di situ, bahawa 50 ayat tu panjangnya lebih kurang 10 minit. Jadi itulah yang dikatakan sebagai waktu imsak.
Pun begitu, kita memahami bahawa waktu imsak itu bukanlah wajib. Maknanya kalau kita misalnya kata suntuk sangat, maka bolehlah kita masih boleh bersahur dalam waktu imsak itu. Tapi kalau kita dah bersahur sebelum itu, jadi kalau waktu imsak itu sebagai waktu untuk kita membaca Al-Quran, beribadah dan sebagainya sementara menanti masuk waktu subuh. Jadi itulah dia tiga perkara yang merupakan adab daripada adab-adab puasa. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan perkara-perkara sunat yang lain dalam puasa pada kuliah yang akan datang. Wallahu rasulullah, wallahu rasulullah, wa barakallahu fikum, aku lukalazatuh fa'azim liulakum, wa bilaih dahil taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.